Halo, Still of a Bad of Destiny. Kita ketemu lagi. Mohon maaf saya agak terlambat untuk mengirimkan video-videonya karena memang belum ada hal yang sangat menarik saat ini ya di Bad of Destiny. Tapi untuk melepas kerinduan bermain game ini, saya coba untuk saya mau identifikasi ini Mandrasir dengan Bird Egg. Juga saya mau ngecek item cash, perasaan kemarin ada pet up personal mistake. Okay, ini gratisan lumayan daripada beli, tapi saya tidak rekomendasiin ya kalau kalian beli cash, mendingan jangan yang item-item seperti ini karena mubazir ya. Saya udah dua kali coba dan ini mungkin yang ketiga kali, tetap pet saya tidak mendapatkan OPT yang bagus. Jadi mungkin kita harus lepas dulu nih si Devil Valkyrie-ku yang tanpa OPT sudah dua kali. Berarti yang sekarang ketiga kalinya, apakah punya OPT nanti dia? Kita coba cari tempat yang sepi dulu ya. Bukan apa-apa, karena kadang server pada saat berat dia itu suka error. Saya pernah, walaupun bukan pet tapi menggunakan item cash, pada saat lag itu cash itemnya hilang dan barang saya nggak teridentifikasi. Oke, gini ya pakainya, kalian udah tahu mungkin semua. Untuk pet appraisal mistake itu kita pakainya di klik aja langsung, terus baru kena petnya. Kayak otomatis dia langsung muncul unappraised. Nah ini kita baru bisa pakai di identifikasi si Maya. Nah cuman untuk skill ini sebenarnya iseng aja sih, nggak terlalu pengaruh malahan untuk sugesti dapetin OPT di si Maya. Saya udah ratusan kali nyoba lah, tidak ada yang maksimal saya dapetin OPT ya. Oke, taruhlah di sini. Ini sini di bawah. Baru attack deh. Oke. Semoga bagus. Teman-teman, kita cek semua. Aduh, my god. Yah, mandranya pun malah minus lagi. Ampun dah. Mungkin ini benar-benar hari yang sangat tidak baik ya saya mainin game sialnya. Untuk rekod video, terima kasih buat teman-teman yang baru gabung. Maaf ya kalau memang saya nggak kirim-kirim video saat-saat ini, tapi semoga kedepannya ada hal yang menarik untuk saya share ke teman-teman. Ini saya buangin dulu sampah. Maklum bekas mancing itu dapatnya yang aneh-aneh. Kita sisain aja ini hasil dropan. Oke. Nah, saya udah siapin. Kali ini kita mungkin akan coba identifikasi haki dari skillnya Craftman untuk 3 armor ini nih, lumayan lah. Nah, salah satunya ada XG+7 yang ingin saya coba lanjutkan. Banyak teman-teman yang nanyain gimana ini untuk sistem refine udah stabil atau belum, karena di Olsen banyak sekali yang gagal ya. Ini akan saya coba pakai set WRS dan BRS untuk XG+7 ke +8-nya ya. Nanti kalau ada masih waktu saya coba refine ruby dan diamond untuk baju XG+0-nya Capoeira. Oke, tempat biasa, kalian sudah tahu mungkin di mana seorang crafter itu harus nempa. Ya sebenarnya sugest aja sih, di mana aja bisa, tapi karena saya udah kebiasaan dari awal bermain game ini, saya selalu di kota jahit ya. Ini dia kota Craftman. Ya, moga-moga bawa keberuntungan kali ini nggak sosial kayak kita untuk identifikasi itu seed dan telur. Nah, ini dia skillnya untuk haki identify armor. Moga ada yang bagus ya. Saya pengennya sih ini si paret artisan crown. Saya udah dua kali nggak ada yang dapat maksimal ya. Paling gede AS tadi 4 gitu. Semoga kali ini bagus. Nah, oke, kita taruh dulu untuk yang pertama, biasanya tumbal, yang kedua dan ketiga baru yang kita harapin. Tara udah lama nggak iden, kita cek. Wah, ASP 10. Waduh, kacau, si paret artisannya malah cuma defense 10. Ini sepatu, aduh, swordman. Ketuker nih posisi kita, bro. Oke deh, siapa yang lagi bangun swordman nih, ada SPD 10 sepatu. Kalau mau nanti saya kirim lewat mail, man bro. Kasih aja komentar dan beritahu nicknya, oke? Okay? Kayaknya, aduh, agak jadi bete ya. Gak apa-apa lah, kita langsung aja ke si Olsen, kita buktiin. Memang untuk aksesoris,
agak susah ya untuk SG plus 8 dan SG plus 9 itu. Banyak yang gagal lah. Termasuk saya ini. Sayangnya kemarin gak sempat saya videoin karena saking jengkelnya untuk YR tuh, Yellow Ribbon saya SG plus 9 pecah. Ya, semoga lah ini untuk Gracious Tail ya ini ya. Oke, Osen, kasih saya informasi dan hasil yang baik. Aduh, sampai lupa. Oke, ini itemnya. Nah, ini dia pasang set Black Runestone dan White Runestone-nya. Kita pasang set, jangan coba-coba satu ya, karena SG ke plus 8 kalau gagal pecah. Oke. Yeay. Iya sih, saya udah sering kalau SG plus 8 itu jarang gatot. Untuk apa namanya, kayak Burning Tail, terus KST, saya pernah kata itu plus 9 ya. Tapi nggak jarang juga untuk gagal XG plus 9. Oke teman-teman, itu aja informasinya. Nanti kalau ada informasi yang terpenting saya coba share lagi. Mungkin nanti di next video saya akan coba capoeiranya untuk XG plus 8. Thanks for watching, share subscribe-nya bro. Jangan lupa tetap semangat dan terima kasih untuk player yang baru subscriber dan gabung. See you, bye-bye.